Saya, Johannes Hubertus Eckenbaum. Mungkin lebih Anda kenal dengan nama Johnny Indo. 10 tahun yang lalu, saya telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan, sehingga saya dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Semula saya ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Cipinang, Jakarta. Kemudian, saya bersama 49 rekan narapidana lainnya dipindah ke Lembaga Pemasarakatan Permisan di Pulau Nusa Kambangan. Melalui kesempatan ini, saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Menteri Kehakiman Ismail Saleh dan kepada Bapak Menteri Penerangan Harmoko yang telah mengizinkan pembuatan film tentang kisah nyata saya kan sendiri. Lapor, jumlah napi 50 orang dalam keadaan aman. Laporan selesai. Balik ke tempat, kembali ke tempat. Lapor, pengawalan narapidana dari Jakarta berjalan aman dan lancar. Laporan selesai. Laporan saya terima. Jalani hukuman dengan baik. Silakan sidik jari. Pardi? Ya, Pak. Saya, Pak. Silakan duduk.
Saya menerima surat dari LP Cipinang Jakarta dengan nomor registrasi B1/22/78. Nama? Ardi, Pak. Umur? 30 tahun. Alamat terakhir? Jalan Bintang, Pak. Hukum berapa lama, saudara? 12 tahun, Pak. Salam perkenalan, Bung. Kenapa kau bisa masuk di sini? Kau jangan coba-coba bohongi aku. Atau kau paksakan aku untuk menjadi tahu dengan caraku. Begini, Bang. Di kampungku tuh ada seorang perempuan cantik, Bang. Mulus, Bang. Cantik lagi. Tapi sayangnya dia ini bini orang, Bang. Bini orang? Iya. Nah, namanya juga anak muda, Bang. Tak bisa lihat barang mulus sedikit pun. Kurayu. Tak kurayu. Tak mau. Tak mau, Bang. Jadi kau perkosa dia? Bangsat, kurang ajar. Laknat. Bang, apa Pak ini? Aku di sini mendapat hukuman seumur hidup. Tandanya kau kubunuh sekarang juga. Tidak akan menambah hukuman itu. Bang, bang, sudah bang, sudah bang. Kubunuh kau. Bung, dia kan baru datang. Saya juga baru datang. Dan kita masih sama-sama untuk sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Kita senasib. Hei, Bung, seenaknya aja lu acak-acak kamar gua. Apa lu kira ini warisan nenek moyang lu? Hah? Apa nih, apa? Aneh disuruh bapak petugas masuk ke sini. Apa? Ini kamar aneh. Bapak petugas? Apa nih? Tuh di situ kamar lu. Ayo ini sana. Ini harta aneh. Sana, sana, sana. Eh, sana. Awas ya. Gua bilangin bapak petugas. Pak. Tuan. Pak. Aneh merasa dirugikan. Aneh datang ke sini pakai surat-surat penting. Aneh disuruh tinggal di sini. Masa aneh diusir sama si gendut? Tenang, ayo. Barang aneh dibanting? Tenang. Aneh rugi dong? Tenang. Itu dia orangnya, Pak. Kau kan baru datang di sini. Itu tempat Udin. Dia sudah 8 tahun tinggal di sini. Kau harus bisa menyesuaikan diri. Nah, sekarang cari tempatmu. Baik, Pak. Ya. Senal ente nih, Bang. Orang baru, Pak. Lagi gelap. Tidur aja susah. Ya, over. Ya, over. Over, man. Ya. Semangat, sih. Hari ini, K
kita akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu tentang arti kebebasan. Kalau saudara-saudara pada saat ini bisa mendapatkan ruang gerak yang sedikit lebih luas, itu karena sistem penanganan lembaga pemasyarakatan yang lebih teratur. Anda ke dapur dulu, Bang Amir. Yo, atur biar rapi, Din. Beres, Bang. Bang Jan. Bagaimana, Mir? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Hei, cangkiran itu. Mau pinjam cangkirnya buat Bang Joni. Gantiin ya? Iya. Yeah. Kau sudah berkeluarga, John? Wah, anak saya 5 malah. Hebat. Karenanya, John, kau mesti baik-baik di sini supaya cepat keluar. Akan saya perhatikan, Pak. Utang rokok 2 batang. 2 batang nih, Fred, ya. Catat nih. Ah, nih catat. Lu kan yang numpain, bukan gua. Enak aja lu nyalain orang. Jangan, Ben. Lain ya. Bukan saya yang membuat gara-gara, Pak. Dia yang mulai, Pak. Minggir. Diam. Nanti kita selesaikan di kantor. Katakanlah keteranganmu benar, bahwa bukan kau yang memulai perkelahian itu. Tapi hal semacam ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Kau tetap harus masuk sel dengan Benny. Karena paling tidak kau bisa menghindari perkelahian itu, kan? Ya, iya, Pak. Lantas, apa artinya kata-kata penyesalan yang hampir memenuhi seluruh catatan harianmu? Yang saya baca tempo hari. Saya tertekan, Pak. Tertekan oleh perbuatan-perbuatan saya selama ini. Saya selalu dibayang oleh perasaan salah dan dosa terhadap kedua orang tua saya. Mematahkan keinginan mereka dan menyalahgunakan kasih sayang mereka. John? Kencing. Mau kemana, John? Aku pulang dulu. Ini aku minta ya. Uangnya baik kau ambil, tapi
Walaupun saya telah bekerja dengan gaji yang minim, kepahitan hidup dalam rumah tangga tidak saya rasakan. Karena masih ada orang tua dan Stella yang berdikari menjual makanan dan kue-kue. Saya malu pada istri saya. Sampai hari ini dia bertindak sebagai ibu rumah tangga dan merangkap seorang ayah untuk berjuang menghidupi keluarga dan biaya pendidikan anak-anak. Sedangkan saya sendiri, untuk melengkapi penampilan, saya bisa mendapatkannya dari wanita-wanita yang selalu ingin bersama saya. John. Tapi, walau bagaimanapun sulitnya di rumah, saya tetap berprinsip untuk tidak membawa pulang uang yang saya dapat tanpa bekerja. Untuk apa, Cynthia? Aku lebih perlu. Aku juga lebih perlu untuk beli pakaian. Aku sangat perlu. Ma. Baru pulang, John. John. Duduk sini, nak. Mama, belum mau tidur. Menunggumu pulang. Bagaimana dengan usahamu, John? Ada juga kesempatan yang diberikan pada saya untuk turut bermain dalam beberapa produksi film. Tapi terus terang, uangnya belum kelihatan. John, sejak papamu meninggal, tinggal kaulah harapan kami. Kau adalah tiang utama dalam rumah tangga ini. Mama tidak usah khawatir. Dalam waktu dekat, semua akan menjadi lebih baik. Johnny akan jadi orang terkenal, dan kita semua akan terangkat dari kesulitan hidup ini. Hati-hatilah menghadapi hidup ini, John. Kalau kau perlu tambahan uang, rumah kita ini bisa dijual. Terus kita pindah ke rumah lebih kecil? Tidak, Ma. Justru kita harus pindah ke rumah yang lebih besar. Pa? Da, Papa. Da, Papa. Da. Kok belum tidur? Nunggu Papa. Kenapa? Belum bayaran sekolah, Pa. Iya. Papamu belum ada uang. Nanti, kalau Papa punya uang. Kok? Ya? Papa beli baju baru terus? Kan sekarang Papa sudah jadi bintang film, Tin. Bintang film itu kan mesti pakai baju-baju yang bagus ya, Pa. Buat apa jadi bintang film? Kalau cuma pakaiannya aja yang bagus. Tapi gak punya uang. Tini, masa bicara begitu sama Papa? Memang benar, Ma. Enakan waktu Papa masih jadi montir, Papa sering di rumah. Dan biar sedikit-sedikit Papa selalu ada uang. Iya, Ma. Jadi ini gak lapar lagi. Ya. Nah, karena situasi semacam itu, akhirnya saya terperangkap ke dalam kehidupan yang salah. Suatu kehidupan yang hanya menjanjikan, tapi sekaligus memisahkan saya dengan alam nyata yang harus saya hadapi. Saya menjadi seorang perampok. Setelah saya ditangkap, Stella dan anak-anak mengetahui bahwa suami dan ayahnya seorang perampok yang tidak pernah memberikan kebahagiaan materi dari hasil rampokannya pada mereka. Tapi kau menyesali perbuatanmu, kan?
Menyesal sekali, Pak. Bagus, John. Saya sebagai walimu di sini cukup bangga akan pengakuanmu. Dan yang penting, percayalah bahwa keluargamu akan menerimamu kembali dengan penuh kasih sayang. Rasa sesal dan taubat merupakan kunci utama bagi seseorang untuk memulai suatu kehidupan baru. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Ben? Ternyata dia cukup keras. Keras bagaimana? Tidak mudah untuk ditaklukkan. Apalagi untuk diajak kerja sama. Coba saja kita lihat nanti. Siapa yang lebih keras? Kalau kau kan sudah menjadi batu. Kalau dia baru tanah liat. Keluar dari sini bukan hal yang gampang, Sin. Kalau aku sanggup, aku hargai tekadmu, tapi jangan terlalu berharap. Takut melihat aku sudah tua di saat kau bebas nanti? Bukan begitu, jangan salah paham. Kau tunggu sebentar di sini ya, Sin. Enggak mau, John. Kemana? Kau percaya aku tidak? Kenapa, Stella? Enggak apa-apa. Kenapa kau tolak kecobaanku tadi? Banyak orang yang melihat kemari. Kau bohong. Coba jawab dengan jujur. Ini surat dari anak-anakmu. Aku sendiri tidak bawa apa-apa. Karena aku memang tidak punya apa-apa kecuali kesetiaan. Ucapanmu menyakitkan, Stella. Kenyataannya memang begitu. Tidak. Terserah kalau kau punya penilaian lain terhadap diriku. Kau sudah berubah. Tidak ada yang berubah, John. Tidak ada yang berubah pada diriku maupun pada dirimu. Aku masih tetap Stellamu yang dulu. Aku masih tetap istrimu, ibu anak-anakmu. Dan kau juga masih tetap Johnny-ku, suamiku, ayah anak-anakku. Dan kau tetap Johnny yang tidak bisa melepaskan diri dari pelukan wanita-wanita lain. Stella. Aku sudah harus pergi. Tunggu, Stella. John, hargailah wanita yang mengunjungimu itu. Baik-baik, John. Selamat siang. Kapan aku bisa bicara? Hah? Mau bicara apa? Penting, John. Penting, penting. Lagamu seperti orang penting saja. Ah, sungguh. Ya, kalau mau bicara, bicaralah. Tidak, John. Tak mungkin kita bisa bicara di sini. Saya tan belang. Tadi di tempat gosok batu kau bilang tidak mungkin.
sekarang di sini, kau bilang tidak mungkin. Jadi yang mungkin di mana? Di neraka. Ya bang, bagaimana? Katanya dia tak tahu sama sekali tentang rencana itu bang. Apa katanya waktu kau tanyakan? Dia bilang jangan kata tahu rencana untuk cabut dari sini bang. Berpikir untuk itu saja tak pernah ada dalam pikirannya, bang. Bajingan setengah matang. Baiklah, kalau memang itu maunya. Biar aku sendiri yang menyelesaikan. Iya, bang. Lebih baik begitu. Daripada dia pelintut-pelintut terus. Pardi. Istrimu nggak pernah besuk. Kenapa? Dia sibuk barangkali. Apa yang sibuk? Atau mungkin menyibukkan diri sehingga lupa sama kamu? Yang jelas, aku dapat info nih. Orang itu bisa dipercaya 100%. Istriku cerita. Waktu istrimu mau kesini dengan istriku, ada laki-laki lain lagi gandeng istrimu. Lalu dia bilang, maaf ya mbak, saya tidak bisa ke sana. Tapi jangan bilang-bilang keling loh mbak. Gitu ceritanya. Benar nih, dia bilang begitu. Apa betul dia mengkhianati aku? Bang, apa yang harus kuperbuat? Ya, saya sih. Terserah yang maha kuasa ya, bang. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, bang. Kalau kau sendiri bagaimana? Jadi kalau abang sendiri gimana? Kelihatannya istri abang udah lama nggak datang. Ah, sudah. Kau jangan bicara itu lagi. Saya kan cuma nanya, bang. Nanya. deh, saya ke dapur dulu. Yuk. Bung betah tinggal di sini. Maksud Bung, kalau tidak betah, lari. Sepantasnya pertanyaan Bung itu, Bung jawab sendiri. Siapa saja? Ya, Bet. Iya. Ayo, Yus. Masalah itu, Bung tidak perlu tahu. Aku cuma ingin mendengar jawaban Bung yang pasti. Ikut atau tidak? Bung tidak perlu gelisah dan tidak perlu dijawab sekarang. Aku beri waktu 1x24 jam untuk berpikir dan memberikan jawaban yang pasti. Dan kalau hal ini sampai bocor,
Bung tahu kan akibatnya. Tapi kalau bukan saya? Bung tidak perlu mencari dalih. Tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada satu orang luar pun yang mengetahui rencana ini. Panggil ke kantor. Oh iya Pak. Bang Kadir, Pak Kadir, gantiin Bang John. Oke. Okay. Wah, Johnnya diganti lagi. Turunkan pertandingan. Ayo. Udah di sini, udah di sini, bolanya udah di sini. Siap. Ini ada surat dari keluargamu. Dari anak saya, Pak? Iya. Tanda tangani dulu. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Eh, John. Tak makan kau. Mana dia makan makanan seperti itu. Dia kan biasa makan restoran besar. Dia kan perampok besar. Targetnya keluar emas. Kalau saja dia makan kemarin-kemarin, itu akan jadi mati kelaparan. Cukup! Bangsa! Eh, Sudahlah, John. Ente jangan cari gara-gara, entar masuk sel lagi. Ingat, Jok. Aja lo. Diam semua. Udah, kau juga. Diam. Sudah, John. Sorry, Din. Ya, nasib, Bang. Aku sudah mengambil keputusan. Hah? Keputusan? Keputusan apa, Bang? Bang? Bang Joni? Keputusan apa, Bang? Aku senang mendengar keputusanmu. Yang mau turut bergabung dalam masalah pelarian ini. Ternyata kau bukanlah seorang bayi yang aku perkirakan selama ini. Tapi seorang raksasa yang mampu bersembunyi di balik wajahnya yang kebayi-bayian. Boleh aku usul, Bang? Usul apa? Bagaimana kalau kita ikut sertakan si Keling dalam rencana pelarian ini? Keling? Iya, si peramal kita. Terima kasih. Bagaimana, Kling? Apakah kau sudah dapat ilham untuk bisa lari dari sini? Kau pikir aku bertapa di dalam sana? Bukan begitu. Kau kan tetap sebagai penentu hari baiknya. Bagus. Kau masih percaya padaku. Opo-opoku tidak manjur lagi. Aku baru saja buat pisau untuk persiapan lari. Sudah ketahuan. Sial. Mari ku antar ke kamarmu. Alah. Nanti kita bicara di sana. Selamat pagi, Pak Pendeta. Pagi. Hai pagi, pagi. Yeah.
Enak sekali mereka-mereka yang dapat memanfaatkan hari libur ini. Jalan-jalan keluar kota. Kita ini yang kena sial, pas kena jaga. Ah, kenapa mesti ngomel? Kita juga pernah menikmati hari besar, sementara yang lain bertugas. Eh, ngomong-ngomong, ada berapa orang yang bertugas hari ini? 4. Cuma 4? Iya. Kamu, aku, Deden, dan Parman. Betul begitu, Rin? Betul, Bang. Saya dengar sendiri. Abang percaya deh. Pardi. Iya, Bang. Kau sudah tahu dengan tugasmu, kan? Ayo cepat. Ayo, Din. Iya, Bang. Pak, saya punya batu baik. Cocok buat Bapak. Buat saya, Tok. Ya, kalau ada tembakau sedikit, nggak apa-apa deh, Pak. Ada. Ada. Semua masukkan, cepat. Ayo. Ya Tuhan, hanya Kau yang menciptakan semuanya. Ayo, kita berangkat. Dan karenanya, hanya Kau jugalah yang berhak menentukan segalanya. Cepat berangkat. Apa besok ini mutusan lehermu, John? Kau tidak perlu mengancamku. Mari kita berangkat. Ayo! Cepat, John! Ayo! Sana, John! Ayo! Diana! Mampus, John! Jangan, Ben. Lebih baik kita masukkan dia ke dalam. Ayo. Ya. Ayo. Ayo, cepat. Cepat. Ya. Ikut aku. Mundur kalian semua. Kalau tidak, kutembak. Mundur! Hei, berhenti! Lari! Lari dulu! Lari ke mati! Aduh, cacatku. Ayo. Ayo.
Saya kebetulan berada di rumah, Pak. Saya berusaha ke pintu utama. Yang penting pada waktu itu saya harus mengamankan napi yang sisa, Pak. Din, bikin kerokannya, Din. Iya, ntar dulu, Bang. Tonton, sini menggoloknya. Sabarlah. Sebentar, lah. Gantian kenapa sih? Ayo cepat, ada mau minumnya out nih. Ya, iya, semuanya juga haus. Haus, Mas. Itu yang di belakang. Bagi, Bang. Nempel lah, dulu lah. Iya, Bang. Bang Udin, goloknya Bang Udin. Iya. Sampai aku nih. Sini. Nih, sini. Siapa yang belum minum? Bentar, aku pakai satu dulu. Aku dulu. John, lagi aku John, aku masih haus. Aneh kelapanya. Tunggu dulu, aku juga masih lapar dan haus. Sedap. Nih, dasar, bangsat. Hah? Apa? Makan tuh. Dalam keadaan seperti ini, kita masing-masing harus dapat menjaga diri. Kalau kita masih ingin melihat matahari esok. Hari ini adalah harimu, John. Hari esok belum tentu. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kita lihat saja nanti. Ah, sudahlah, Bang. Buat apa bertengkar? Ah, suara tembakanmu itu bisa memancing petugas datang, John. Ayo, Bang. Sudahlah, Bang. Eh? Ayo, ayo. Oh. Kosong, bangsa. Ah, sudahlah, John. Tak usah dilayani, John. Ya? Elar, Bang. Ben, Petal. Hei, ayo jalan. Kosong. Berapa napi yang tinggal di sini? Tinggal 3 orang, Pak. Silakan. Pelarian terjadi pada jam 14. Tidak ada korban jiwa. Hanya 2 petugas yang luka-luka. Jumlah pelarian 34. Dan senjata yang berhasil dibawa lari terdiri dari sepucuk senapan Mauser serta 20 butir peluru dan 5 pucuk senjata genggam jenis Colt 38. Selain itu mereka juga membawa peralatan kerja berupa golok dan sabit serta senjata tajam lainnya. Kesiagaan yang kami lakukan sekarang ini adalah memperketat penjagaan terhadap sisa napi khususnya di LP Permisan serta memindahkan keluarga petugas di sekitar tempat-tempat yang diperkirakan akan dilalui para pelarian. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Berdasarkan pengalaman yang lalu, lazimnya para pelarian akan menuju ke ujung barat Pulau Nusa Kambangan yang hanya dibatasi oleh selat atau muara Sungai Citanduy dan menuju ke Jawa Barat. ...34 orang. Jejak kita akan terlalu mudah untuk dilacak. Bagi dua saja, Bung John. Betul, Li. Supaya kita lebih cepat bergerak, Bang. Kita akan senasib sekarang. Lebih baik kita selalu bersama. Alah. Banyak atau sedikit. Sama saja, John. Seperti yang kau katakan kemarin. Kesetiaan dalam pelarian ini lebih penting, kan? Tapi dalam keadaan terdesak seperti sekarang ini... ...kita masing-masing cari selamat. Iya, prinsip itu akan tetap kupegang. Sebaiknya ditentukan sekarang. Siapa yang akan jadi penunjuk jalan? Saya kira tidak ada yang lebih mengetahui dari saya. Saya setuju. Dan saya kira kawan-kawan yang lain juga setuju. Kau memang hebat, John. Sudah sepantasnya lah pelarian ini kau pimpin. Kalau aku jadi pemimpin, itu berarti senjata yang cuma satu-satunya akan tetap berada di tanganku untuk melindungi kalian. Bagus, John. Aku setuju. Ben, aku tidak suka senjata itu ada di tangannya. Akan kurampas. Neil? Daniel? Ya, Tante. Sini. Ada apa, Tante? Foto papamu di koran. Tuh? Iya, gagah ya, Tante? Iya. Korannya buat Daniel ya? Boleh. Buat apa? Daniel mau kasih unjuk sama Mama. Ma! Mama! Mama, Ma, Mama, lihat deh, Ma, ada foto papa di koran. Ganteng deh, Ma. Ganteng ya, Ma. Ya, ya, ganteng ya, Ma. Ya, ya. Sini. Johnny. Johnny. Ya Tuhan. Semoga anakku Johnny tetap dalam lindungan. Mama! Mama! Adi, tolong bertahap hidup-hidup. Aku masih ingin menemui Mama. Sebelum Mama, aku kembali ke pangkuanmu. Amin. Tenanglah Mama. Tuhan pasti akan mendengar doa Mama. John, kita terus. Bung John. Ada apa? Ini Bung Johnny. Kawan kita tidak dapat melanjutkan perjalanan. Bagaimana kalau kita beristirahat dulu di sini? Maafkan saya, Bung Johnny. Sebaiknya... saya... ditinggal saja di sini. Aduh. Sebaiknya dibunuh saja, daripada ditinggal hidup. Nanti dia membuka rahasia pada pengejar. Jangan, Ben. Jangan emosi. Kita sudah lelah berjalan. Dan kelaparan lagi. Pulang, Ben! Kita dapat ular! Kita dapat ular! Mas, kita bakar saja. Kenyang makan. Awas tuh. Din, sudah matang belum? Belum. Punya aku tuh, Din. Bang. Ya. Sudah matang nih, Bang.
Ini cobain. Ya, ane cobain dulu dikit, Bang. Iya. Kan? Iya. Enak gak, Den? Boleh juga, Bang. Nggak pakai garam, gurih juga. Enggak ya? Enggak. Kalau di kampungku, makanan seperti ini, makanan sehari. Ini bayar lama matang nih, bakarannya. Sedap kali ya. Kau termenung saja. Gelap, Jon. Yang terlihat hanya kegelapan. Maksudmu, pelarian kita gagal? Tidak juga pasti begitu. Ya, tunggu. Selamat malam, Bu. Malam. Kami mencari Joni Indo. Tidak ada, Pak. Dia tidak kemari. Geledah semua ruangan. Jangan, Pak. Anak saya sedang tidur, Pak. Tenang, Bu. Tenang. Pak, tolong, Pak. Saya sakit. Mama! Mama! Sebaiknya Bapak keluar. Nanti kalau Papa pulang, Daniel kasih tahu ya. Baik, Nak. Nanti kasih tahu Bapak ya. Saya mohon, Bapak-Bapak segera meninggalkan tempat ini. Keluarga saya sangat terganggu. Baiklah. Saya harap Ibu mau melapor apabila Joni datang ke tempat ini. Selamat malam. Terima kasih. Thank you.
lapor. Pasukan operasi yang terdiri dari 2 peloton dari 405, 1 peloton Makodim, 1 peloton Lanal, 1 peloton Polres, 1 peloton dari LP Nusa Kambangan, siap untuk menerima pengarahan dari pimpinan Kodim. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Operasi pengejaran ini, pasukan kita bagi yaitu lewat darat, kemudian lewat laut. Juga kami telah mengeluarkan patroli-patroli laut untuk memblokir tempat-tempat yang kemungkinan mereka akan turun mencari makanan di sana. Untuk perbatasan dengan Jawa Barat telah kami blokir. Baiklah, kami rasa sudah cukup. Terima kasih. Iya. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama, bahwa pencarian sampai kini telah memasuki hari ketiga tanpa hasil. Kita pun telah mendapat instruksi dari Kopkamtib agar jika tidak menyerah dalam tempo 3 kali 24 jam, akan ditembak di tempat. Kau berhenti! Aku mendengar suara air! Benar nih! Ayo, ayo, cepat! Harus tenang. Bangsat! 8 hari kita berjalan, hanya berputar-putar di sini saja. Bunuh saja, John. Ya, men. Hah? Ikat dia. Bang, kesianin dia, bang. Ampunin deh. Aku bilang, ikat dia. Jangan, 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 kawan. Jangan, ampun. John. Dia bisa mati, John. Kalau kau siksa terus. Biar dia mati. John, sebaiknya kita mengikuti aliran sungai ini. Kita akan menuju ke muara dan kita akan segera bebas. Benar juga pikiranmu. Gimana, John? Baik. Kita menyusuri sungai ini. Ayo. John, ampun. Jangan tinggalkan aku, kawan. Aku John mati di sini. Ampun, John. Ayo, cepat. Ayo.
betul, Pak. Saya melihat mereka di hutan sekitar Karanganyar. Kamu sedang mencuri kayu ketika melihat mereka? Saya sembunyi waktu mereka lihat. Saya takut, Pak. Tunggu di sini, ya. Siap menghadap, Komandan. Arahkan pencarian ke Karanganyar. Siap, laksanakan. Laksanakan, dan jangan ambil risiko. Mereka bersenjata. Siap, laksanakan. Laksanakan. Siap. Menjadi dua. Siapa mau ikut Amir? Siapa mau ikut aku? Bisa? Mundur. Lebih baik kita memilih jalan masing-masing. Lebih baik kita berkelahi sampai mati di sini. Jangan banyak bicara. Diam. Kenapa kau, Din?
sampai. Kita sudah sampai. Kita disambut. Kita sudah sampai. Kita Jin. Bikin pesta besar. Ada apa, Jin? Gila lo. Gila kalian! Ya, teman-teman. Aku kami tembak! John, tempat apa ini, John? Nggak tahu. Mungkin bekas benteng Portugis yang Pak Kamil pernah cerita sama kita dulu. Wah, hebat. Tempat ini cukup besar buat kita sembunyi sekaligus istirahat, John. Iya. Selamatkan nyawa umatmu yang hina dina itu. Kau berikan lagi kesempatan di dalam keadaan sempit. Hamba serahkan segalanya ke dalam tanganmu. Karena kaulah yang berhak menentukan segalanya. Walaupun seringkali kami berikan, baik sadar maupun tidak. Ya Tuhan, ampunilah dosa hambamu. Amin. Kita ke Cilacap untuk membujuk Papa. Jadi? Kapan? Besok sore kita berangkat. Memangnya Mama punya uang? Punya? Mama kan memang sudah menabung untuk menjenguk Papamu. Mama bohong. Kemarin sewaktu Maria minta uang 4.000, Mama bilang tidak ada uang. Masalah Papa kan? Masalah kita juga, Maria. Ah, Mama memang lebih sayang Papa daripada kita semua. Maria? Memang kenyataannya begitu kan?
Maria, jangan bicara begitu sama Mama. Gak baik. Ati ini juga punya perasaan yang sama dengan yang Maria rasakan, kan? Semua saya Mama. Dan Papa. Maria juga begitu. Tapi Papa gak mau tahu. Malah melarikan diri. Membuat susah orang lain. Maria membaca di koran. Sekarang ada perintah ditembak. Kalau Papa kena, bagaimana coba? Bagaimana? Maria tidak mau ini terjadi pada diri Papa. Maria dan Papa. Marinir telah menangkap 4 orang narapidana dalam keadaan hidup. Laporan selesai. Bawa mereka ke kapal. Siap, laksanakan. Ayo bangun. Cepat. Suara apa? Aku tidak mendengar apa-apa.
orang di sekitar sini. Sudah dua hari kita tinggal di sini, John. Shhh, jangan berisik. John, John, aku jadi kepengen kencing. John, John, masa aku kencing di sini? Ku bilang jangan berisik. Bersedia pergi kemana saja dan apapun resikonya akan kuhadapi. Ben, Benny, coba kau bayangkan sudah berapa banyak lumut yang kubakar. Kau hanya lelah, sama seperti kami juga. Setelah kau beristirahat, kita melanjutkan perjalanan ke arah pantai selatan. Ben, Ben, ayo Ben, nih. Udang. Terpaksa harus naik tebing. Ayo, John. Ayo, ayo naik. Thank you.
kepalaku. Babi, apa sih? Muter gara-gara lagi? Babi? Babi, John. Ada babi. Babi. Ayo kita turun. Makanan malah gagal. Sudahlah, Pardi. Dia tolong kawan kita ini. Mana mungkin dia bisa naik ke atas? Apakah harus gue gendong? Bawa diri sendiri saja susah. Turun begitu saja, jatuh. Apa itu? Kalian saja berangkat lebih dulu. Nanti aku menyusul. Banyak mulut kau, Pardi. Pegang dia, biar aku naik lebih dulu. Kalau saja kau tak jatuh, tentu babi itu sudah kudapat. Dan sekarang kita tengah berpesta babi panggang. Pardi, ikat tangan itu pada badan Joni. Cepat, Dik. Sudah, akan kutarik ke atas. Sebentar. Ayo, siap. Yo. Siap, Ben. Terus!
tempat dia. Gila, Koro! Rupanya kita semua sudah sinting. Apa maksudmu, Dik? Kenapa kita tidak tembak saja babi keparat itu dengan senjata ini? Pelurunya tidak ada. Dibawa si Udin. Udin, tertembak mati di sampingku. Rupanya kau sudah tak berguna lagi. Pergilah kau jauh-jauh. Ayo. Obral, periksa di tempat-tempat sana. Agaknya kau terkesan dengan kematian Udin. Iya, kalau saja kita biarkan mereka mencari jalan sendiri-sendiri, mungkin tidak akan begitu nasibnya, John. Mau tidak pernah memilih tempat dan waktu, Ben. Yang salah adalah kebersamaan kita pada waktu itu. Padahal, kebersatuan belum berarti kebersamaan, John. Maksudmu, kita harus berpisah? Akan kita lihat nanti. Kita berhak menentukan jalan masing-masing. Agaknya para petugas itu tak bisa membiarkan kita pergi dengan tenang. Di mana ada petugas? Di mana, Di? Cepat! Dekat pohon itu. Hah? Tapi sekarang sudah pergi. Ayo. Ayo, ayo. Thank you.
John. Sebaiknya kita menyerah saja, John. Iya, John. Aku sudah tidak kuat lagi. Sabarlah. Sebentar lagi kita akan sampai. Kalian akan bertemu dengan keluarga. Aku juga akan bertemu dengan anak-anak. Dan keluargaku. Saat itulah yang paling bahagia. Setuju, John. Aku ikut lari. Karena ingin bebas. Pelarian kita menuju kebebasan menjadi terlalu mahal, John. Kalian tidak setuju? Kalian tidak tahu, aku sudah merencanakan pesta kebebasan. Setelah itu, kita akan pergi jauh untuk memulai kehidupan baru.
tolong Pak, suami saya Joni Indu jangan ditembak Pak. Tolong Pak. Mereka bersenjata. Kami tidak mau ambil risiko. Kalau perlu, biar saya ikut saja ke hutan. Biar saya bujuk dia mau menyerah. Jangan. Nanti malah tambah repot. Tapi Pak, kami kan masih mengharapkan kasih sayang ayah kami, Pak. Kami sudah cukup lama berpisah. Dan kami tidak mau berpisah selamanya. Saya mengerti perasaan kalian. Doakan saja agar tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Iya. Mari istirahat di dalam. Terima kasih, Pak. Biar kami di sini saja. Siap. Lapor. Sedang mengadakan pemeriksaan. Amir Sanjaya, nomor registrasi B1/56/76, yang telah tertangkap kembali di sekitar Majingklat, Desa Seberang, Nusa Kambangan. Siapa otak pelarian itu? Saudara Amir, Ripto telah tertangkap dalam keadaan hidup dan terikat di sungai. Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu, Pak. Siapa? Betul, Pak. Jawab yang benar. Siapa otaknya? Betul, Pak. Joni Indo. Keadaan Papa pasti sudah parah. Kasihan dia. Tini akan berdoa khusus agar Papa selamat. Doakan juga supaya Papa tidak kelaparan. Kan di hutan banyak yang bisa dimakan. Kami menyerah, Pak. Kami sudah tidak kuat lagi, Pak. Dan kami takut, Pak.
Siapa lagi bersama kalian? Joni, Pak. Joni Indo. Tapi sekarang kami tak tahu di mana dia berada, Pak. Apa sekarang dia masih hidup? Masih, Pak. Waktu kami tinggal. Agaknya aku tidak diizinkan untuk menyeberang. Ya Tuhan, Yang Maha Kuasa, kalau memang pada saat ini aku harus kembali untuk selamanya ke pangkuanmu, aku siap. Tapi kalau aku masih kau berikan kesempatan untuk bertobat dan menembus dosa, tunjukkanlah jalan terang bagiku untuk itu. Kami berharap agar Joni tertangkap dan mau menyerahkan diri dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati, ya Tuhan. Amin. Amin. Berlutut, John! Berlutut!
Tangan tembak. Siap. Tangkap itu. Siap. Tangkap. Pada akhirnya, operasi pengejaran 34 pelarian Nusa Kambangan yang dikenal dengan nama Sandi, operasi perangkap ikan, selesai dengan hasil sebagai berikut. 17 narapidana tertangkap hidup, termasuk Joni Indo yang menyerah. 8 tertembak mati karena melawan pada saat penyergapan oleh Satuan ABRI. 5 ditemukan tewas tenggelam atau dimakan binatang buas. 4 lainnya dinyatakan hilang karena tidak pernah diketemukan kembali.